Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membagikan ringkasan materi pada tanggal 20 Mei tahun 2020 untuk kelas 4, 5, dan 6 yang berjudul Rindu. Semangat menyaksikan ya teman-teman, jangan lupa minta bimbingan orang tuamu dari rumah. Pada hari ini filmnya hanya satu ya teman-teman, yaitu judulnya Rindu. Untuk ringkasan materi, kita tayangkan sebagai berikut. Rindu itu adalah seorang anak ya. Ringkasannya adalah, Rindu sedang membayangkan masa kecilnya dahulu. Ketika kecil, dia bermimpi ingin piknik ke Singapura, hingga ayahnya berpikiran untuk menjual sapi. Akan tetapi, ayah dan Rindu membuat kesepakatan. Jika Rindu menjuarai beberapa lomba di 17 Agustus, ayahnya akan membawa Rindu ke Singapura. Ayahnya menjahit karung Rindu dengan kodok agar Rindu kalah. Namun, Rindu malah menang. Ketika Rindu sedang berbicara dengan kakak-kakak En yang menasehatinya ketika di sana harus memakan ciri khas makanan Singapura ya, Rindu tidak jadi ingin ke Singapura karena menurut dia gambarnya aneh dan dia tidak suka. Ini adalah cerita Rindu, di mana Rindu itu ingin pergi ke Singapura namun tidak jadi ketika melihat gambar di Singapura ada seperti gambar kodok itu. Amanat yang bisa kita sampaikan atau kita tulis itu, jika kita berkeinginan sesuatu, kita juga harus mengerti keadaan orang tua kita. Cintailah dan kenalilah budaya negeri terlebih dahulu. Jika kita sudah paham, kita baru bisa melihat dunia luar. Ya teman-teman dan adik-adik di rumah, kalau kita ingin sesuatu nih, kita harus melihat kondisi orang tua kita. Sekian pembahasan pada hari ini, semoga bermanfaat untuk ayah, bunda, dan teman-teman di rumah. Jangan lupa ya bagikan video ini, siapa tahu teman kamu ada yang belum mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.